Alhamdulillah al-akramul din wa atamma ala ni'man wa radiyallahu lana al-islam deena wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqq al-mubin wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul masduqin salatan wa salaman ala 'ibadihi safa sallallahu 'alaihi wa sallam 'alaihi ajma'in فَفَهَّمْنَا سُلَيْمَانَ كُلًّا آتَيْنَا حِكْمَةً وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ نَافِعِينَ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا رَبَّ مُوسَى وَهَارُونَ يَا رَبَّ إِبْرَاهِيمَ يَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُمَّ زِدْنَا فَهْمًا وَحِكْمَةً وَالْعَقْلَ وَسُلَيْمَانَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ افْتَحْ لَنَا فُتُوحَ الْعَابِدِينَ زِدْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ حَسَنًا السليم وإمام المتقين ورحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله شكرا لكم الله سبحانه وتعالى أنا في ساتن الله أنا أمور العبادة على القرآن من الله الذي تدل على سنة محرم فمن بلان من الله سبحانه وتعالى الحمد لله الحمد لله من عبده المصالحات. Pada pagi ini kita sama lagi kita ini qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi'ulumihi wa 'ilmina fid darain ya rabbal alamin. Kita masih lagi di dalam bab yang berkaitan dengan bab yang ke-6 pada menyatakan fi fadilatil zikri, pada menyatakan kelebihan itu berzikir. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير من أن تعطوا الذهب فارقا وأن تلفوا عدوكم فاضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا مَاذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ذِكْرُ اللَّهِ. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah sungguh aku mengkhabarkan akan dikau dengan yang lebih baik amal kamu dan yang lebih sucinya pada yang memiliki akan kamu, dan yang lebih tinggi pada darjat, dan yang lebih baik dari bahawa diberi akan kamu emas dan perak, dan yang lebih baik daripada kamu bahawa dapat akan seteru kamu dan kamu kerak akan leher mereka itu dan mengerak mereka itu akan leher kamu. Yani terlebih baik yang terlebih besar daripada perang safi sabil. Maka sahabat Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, apa amalan demikian itu wahai Rasulullah? Maka sabda Nabi SAW, zikrullah, yani berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmizi rahimahullahu taala dengan Hakim. Dan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahawasanya suatu hari Rasulullah SAW bagi tahu kepada para sahabat, ala unabbiukum, adakah aku nak khabar kepada kamu sesuatu ni? Yang mana sesuatu ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lebih baik daripada amal kamu. Yang mana lebih baik daripada amalan-amalan yang lain dan lebih suci daripada barang yang miliki akan kamu? Maksudnya dia juga ni sebagai perkara yang suci yang kamu miliki. Apa perkara yang kamu ada bersih, suci, ni sebuah pakaian ke bersih sungguh, maka ia lebih baik daripada pakaian ke yang suci yang ada pada kamu tu, ataupun barang yang sebagainya yang suci yang ada pada kita. Dan yang lebih tinggi pada darjahnya, dan yang juga kelebihan ni kalau kamu buat, kedudukan dia lebih tinggi darjah isi Allah Subhanahu wa taala. Darjah ni, baiklah, jadilah para kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah,
kedudukan darjat dari sisi Allah naik maqam tertentu tidak lain tidak bukan mereka bermujahadah dengan zikrullah adul. Sebab ini janji Rasulullah SAW, darjat seseorang itu akan naik bagi siapa saja bila dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang lebih baik itu diberi kepada kamu akan emas. Ini lebih baik daripada ni amalan ini lebih baik daripada orang bagi pada kamu emas. Kalau kau ataupun kamu memiliki emas sekalipun dan perak, begitu juga orang bagi perak ataupun kamu memiliki perak. Dan yang terlebih baik daripada kamu dapatkan seluruh kamu itu, dan lebih baik daripada kamu dapat seluruh kamu, dan kamu gerak akan leher mereka itu, dan mereka itu menggerak mereka itu akan leher kamu. Yakni terlebih baik yang terlebih daripada perang fisabilillah. Yakni lebih baik juga fadilah ini kamu berperang fisabilillah. Bila begitu, para sahabat dalam riwayat lain, para sahabat menanti-nanti apa maksud itu. Lalu sahabat ada terus tanya pada Rasulullah. Dia terus tanya pada Rasulullah, dia kata, "Madzaka ya Rasulullah?" Apa itu Rasulullah? Hebat sangat itu. Hak yang kamu bagi tahu itu, Nabi SAW kata zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menunjukkan di sini amalan berzikir ini sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih lagi kedudukan seseorang itu di dalam perkara-perkara yang baik, dia buat amal, dia buat kebaikan itu, maka dia berzikir kepada Allah. Maka inilah antara darbus salihin, amalan pada orang-orang soleh terdahulu, baik itu hebat disebabkan baik itu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fastabiqul khairat, mereka ini berlomba-lomba dalam kebaikan lebih lagi dalam soal berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan zikir apa sekalipun. Berbeza dengan hari ini, orang ketika berkaitan dengan zikir itulah, zikir Allah lah, zikir macam-macam. Sebab berzikir bagaimana? Sedangkan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyatakan setengah para al-ashfiya al-awliya, para kemuliaan para wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, mereka itu dianggap kemuliaan di sisi Allah disebabkan mereka berzikir kepada Allah. Mereka tidak mencari kelemahan berkaitan dengan ini, bukan zikir ini, tidak. Ini antaranya. Dan sabda Nabi SAW, "Inna Allah wa malaikatan sayyaratan yattabi'una majalis al-zikri, fa'idha wajadu majlisan fihi zikrun wa'adu ma'arun wa haffas ba'duhum ba'da bi'adimatiha hatta yamlu'a ma baynahum wa bayn as-sama' fa'idha tafarra'u wa'adu wa'adu ila as-sama'." Artinya adalah bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu buat malaikat yang berjalan pada hamba-Nya itu, mereka itu malaikat itu mencari akan majlis zikir, yakni perhimpunan orang yang duduk berzikir kepada Allah. Dan maka duduk segala malaikat itu serta orang yang zikir itu dan mengiringi setengah mereka itu malaikat dengan segala sayap mereka itu malaikat, hingga memenuhi akan barang yang antara mereka itu antara langit. Maka apabila bercerai mereka itu, maka naik segala malaikat itu ke langit. Jadi dalam hadis Nabi SAW ini, hadis yang cukup panjang, di mana Nabi SAW menyatakan iaitu sesungguhnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala ni, iaitu dia ni waktu orang malaikat, ada sekumpulan malaikat turun daripada langit ni, dia berjalan. Dan ya betul, iaitu sayyarah ni, kalau bahasa betul, kalau bahasa biasa iaitu bahasa Arab ni, sayyarah tu, kereta sayyarah tu ni. Jadi ni sebab bergerak, kereta sifat dia tu bergerak. Sebab tu Nabi SAW sayyarah, maka
kereta dalam bahasa Arab berpanggil sayyarah, sayyaratun. Jadi Rasulullah punya lafaz sayyaratun tu maknanya sifat malaikat ni dia memang dia bergerak. Sebagaimana kereta dia akan bergerak, sifat dia akan bergerak, dia pergi sini, pergi sini, pergi sini. Maka sifat malaikat ni, satu kumpulan malaikat ni, Rasulullah SAW cerita bahawasanya dia ni berjalan. Dia berjalan, dia berjalan, dia cari. Dia padahal mereka itu mencari akan majlis zikir. Dia cari majlis-majlis zikir ni. Dan perhimpunan orang yang duduk berzikir kepada Allah. Ini suka. Dia cari duduk ni, nak zikir kepada Allah SWT juga ni. Nak bersama-sama ni. Ini itu antara sekumpulan malaikat ni. Maka duduk segala malaikat tu serta orang yang berzikir. Tiba-tiba dia jumpa, di sini ada orang berzikir, ada orang ngaji Allah sini ni, berarti di mana saja ni. Si pulang sekian ni duduk berzikir pada Allah ni, dia pun singgah. Malaikat ni singgah kepada Rasulullah SAW. Ni kelebihan orang yang berzikir. Laki berzikir apa sekalipun, yang penting dia mengingati Allah. Maka duduk segala malaikat itu serta orang yang berzikir. Mereka pun mari duduk sekali malaikat ni. Bila malaikat duduk sekali, sudah tentulah kedatangan malaikat itu kerana ada rahmat Allah, kerana ada kasih sayang Allah. Malaikat dia tidak akan hadir perkara-perkara yang dibenci oleh Allah, perkara yang tidak disukai oleh Allah. Malaikat tidak akan hadir. Mereka mahu saja akan hadir. Jadi di mana saja buat maksiat ke, mereka mahu tetap siapa saja tetap dia akan lari. Itu malaikat, itu roket yang cantik keburukan tu, yang akan tetap hadir. Ada pun malaikat ini, malaikat yang rahmat ni, dia mari, dia cari majlis-majlis berzikir ni hebat ni, dan mengiringi mereka, dan mengiringi setengah mereka itu, malaikat tu, dengan segala sayap mereka itu hingga memenuhi barang antara langit dan bumi. Antara langit ni. Jadi malaikat ni dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada sayap. Ini kata iaitu Daibul Akbar pun kita ada menceritakan bahawasanya malaikat, sayap malaikat ni besar. Tubuh dia duduk di langit, tubuh dia duduk bersama dengan orang berzikir, dan sayap dia jejak langit ni. Itu sampai ke langit tu. Itu panjang naik sayap itu ke langit tu. Dia duduk besar. Maka Rasulullah SAW sendiri naik somel. Rasulullah tengok begitu hebat Jibril alaihissalam dan Israfil yang menjemput Rasulullah SAW pergi Isra Mi'raj. Bagaimana Rasulullah tengok begitu besarnya mudah malaikat Israfil yang tiup-tiup ni, sangsakala ni, dia naik besar hebat ni malaikat ni. Maka malaikat hal ini Rasulullah cerita, Rasulullah beritahu di kalangan para sahabat, dia duduk, dia bersama dengan orang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia duduk bersama dengan orang berzikir, dan sayap dia duduk atas langit ni, ditegak sayap dia tu. Apabila perceraian mereka itu, sudah dah zikir, hilang lah pula tu, nak kita sudah makan rohani ni, dia nak cari makanan jasmani lah pula, dia zikir. Maka bila begitu, maka malaikat pun bila bercerai mereka itu, sudah dah orang zikir ni, maka segala malaikat itu kepada langit, maka bakal naik ke langit. Bila dia naik, apa dia buat? Ini hari ini memang panjang sikit. Fayas'aluhumullahu azza wa jalla wa huwa a'lamu bihim min aina jittum fayaqulu min indi ibadaka fil ardi fayaqulu lahum kaifa taqatun ibadi fayaquluna taqnahum yusabbihunaka wa yuhallilunaka wa yahmadunaka wa yas'alunaka fayaqulu wa madha yas'aluni qalu jannataka qala wa hal ra'aw jannati qalu la ya rabbi qala fa kaifa law ra'aw jannati. Artinya bila dia naik di atas langit ni, dia sudah bersama dengan orang sipulah yang berzikir kepada Allah, la ilaha illallah, Allah apa pula zikir. Bila itu
Maka bertanya Allah Azza wa Jalla akan mereka itu malaikat, padahal ia Allah terlebih tahu dengan kelakuan mereka itu. Dari mana kamu datang, wahai malaikat? Maka bersembah mereka itu malaikat daripada hambamu di dalam bumi. Maka firman Allah Subhanahu wa Taala bagi mereka itu, mereka itu malaikat, betapa kamu tinggalkan hambaku itu, maka sembah mereka itu. Kami tinggalkan akan hamba itu, padahal mereka itu mengucap tasbih dan mengucap zikir akan dikau, dan memuji akan dikau, dan memohon itu akan mereka itu akan dikau. Maka firman Allah Subhanahu wa Taala, apa yang dipohon oleh mereka itu, yakni hambaku di bumi itu, akan laku. Maka sembah mereka itu malaikat, memenuhi mereka itu, agar itu memohon mereka itu akan syurgamu. Maka firman Allah Subhanahu wa Taala, yakni kepada malaikat, adakah kamu melihat mereka itu? Adakah melihat mereka itu akan syurga? Maka sembah mereka itu, para malaikat ini, tiada ia melihatkan dia akan syurga hingga Tuhan, hey Tuhan guru. Maka firman Allah Subhanahu wa Taala, bertakwa lagi jika ia melihat akan syurga Allah Subhanahu wa Taala, ini syurgaku. Qala musannif rahimahullah taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita dengan para sahabat, hadisnya adalah hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, yang mana bila malaikat ini dia selesai duduk bersama dengan orang zikir, dia turun daripada langit, dia cari majlis-majlis berzikir, orang ataupun orang-orang itu sentiasa mengingati Allah, dia akan hati. Walaupun dalam ayat kata, yang lain pun ada menyatakan, walaupun dia seorang pun tak mulut dia berzikir, semua dia berzikir, dalam kereta ke dalam mana, tapi dia sentiasa mulut di bahasa berzikir, malaikat cari. Bila begitu, malaikat pun naiklah. Bila malaikat tak naik, maka bertanya Allah Azza wa Jalla akan mereka itu, padahal mereka, ya Allah tahu dengan kelakuan mereka itu. Jadi Allah tanya ni bukan Allah Taala dah tahu. Maksud Allah Taala tanya tu pada malaikat ni, jadi Allah Taala tanya bukan kerana Allah Taala dah tahu. Kerana Allah ni a'lamu, dia terlebih mengetahui. Maksud dia kata Allah mengetahui kelakuan mereka itu. Maksudnya Allah tahu malaikat bagaimana. Malaikat ni, makhluk dia ni zarok kecil sekali semua masuk dalam mana-mana sekalipun Allah Taala tahu. Begitu juga malaikat, dia nak pergi mana-mana saja Allah Taala tahu. Sebab Allah a'lamu, ta'aluk ilmu Allah itu intisyaf, terbuka dalam ilmu tauhid. Maknanya dalam ilmu tauhid, maknanya ta'aluk ilmu itu intisyaf, terlebih iaitu tidak ada terhijab daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa Taala. Jadi sebab apa Allah Subhanahu wa Taala tanya melalui hadis wasallam ini, Rasulullah cerita keadaan begini. Kerana ini nak bagi tahu baru saja, kerana Allah nak tunjuk kepada para malaikat, inilah kelebihan orang yang berzikir. Dan Allah nak beritahu bagi hamba-hambanya yang di bumi ini, dialog Allah Azza wa Jalla dengan para malaikat, bukan Allah Ta'ala dah tahu. Itu antaranya. Jadi kadang-kadang kalau manfaat dari zahir hadis menyebabkan Allah Ta'ala dah tahu. Daripada Rasulullah SAW menyatakan Allah tahu kelakuan mereka itu. Maksudnya tujuan begini, dan Allah Subhanahu wa Taala nak tunjuk kepada para mereka kasihnya Allah kepada hamba-hambanya yang di bumi ini, itu apabila mereka itu berzikir, itu antaranya. Jadi bila mereka naik ini, maka Allah Subhanahu wa Taala tanya apa itu firman Allah Subhanahu wa Taala, dari mana kamu datang, min aina jitum, daripada kamu ni, kumpulan kamu ni mari dari mana ni? Maka firman mereka itu kan, kata mereka itu daripada bumi ini. Maka sembah mereka itu malaikat ini daripada hambamu dalam bumi. Jadi kata malaikat, saya mari, kumpulan kami ini mari daripada bumi. Kami tengok hamba-hambamu di kalangan manusia ini. Itu dia duduk-duduk ini. Dia buat apa? Maka firman Allah SWT, bagi mereka itu malaikat, bertapa kamu tinggalkan hambaku itu. Masa nak tinggal hamba pusat itu, kata Allah Azza wa Jalla, apa dia itu buat tadi? Dia buat apa? Maka sembah mereka itu, ini menunjukkan beruntung orang yang melazimi berzikir sama, sentiasa dia disaksi oleh golongan para malaikat.
Malaikat beritahukan Allah, Allah SWT, ini malaikat sendiri. Bahkan malaikat dalam hari lain, dia mengetahui orang yang suka berzikir, di situ juga dia akan memohon keampunan. Ya Rabbi irham di fulani, ya wahai Tuhanku, ampun si fulani, beri rahmatlah kepada si fulani, wa yaghfir li fulani, dan begitu juga ampunlah si fulani itu. Itulah hadis lain. Jadi bila malik Allah SWT tanya begitu, maka sembah mereka itu, kamu itu kami tinggalkan akan hamba kamu itu, itu dalam bumi itu. Mereka itu tak berzikir, ya Allah, aku hamba kamu dalam bumi itu, hak si fulana, hak yang lelaki, yang perempuan itu, sentiasa berzikir si fulana, sekian-sekian itu berzikir. Padahal mereka itu mengucap tasbih. Mereka itu yusabbihunaka, mereka itu ucap tasbih subhanallah subhanallah alhamdulillah subhanallah subhanallah, tasbih dan mengucap zikir akan nikah itu. Jadi wa yuhaddilunaka ini perkataan tahlil, tahlil. Jadi maknanya dia berzikir la ilaha illallah. Jadi wa yuhaddilun ini perkataan tahlil, tahlil yakni itu dia berzikir la ilaha illallah. Maknanya besar kelebihan ni. Berarti Imam Ghazali kata afdal bagi orang yang salih yang menuju ke hadratillah dalam sehari ini pada waktu pagi, afdal dia mencukup zikir dia ni la ilaha illallah ni, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sibuk hati kata Imam Ghazali. Tak boleh juga ada nafs akan mungkin perubahan pada diri seseorang itu, iaitu antaranya dapat melembutkan hati seseorang dan dapat mengendalikan nafsu-nafsu yang jahat dalam diri dia. Itu antara yang saya sebut. Maknanya wa yuhaddiluna ni, wahai Tuhanku, dia itu zikir la ilaha illallah ni, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, itu tidak antaranya. Dan memohon akan nikah, dah cukup itu satu lagi. Mereka ni hamba mu ni, wa yas'alunaka, dia minta dengan engkau, ya Allah, minta dengan engkau ni. Maka Allah menyatakan kepada malaikat itu, apa yang dipohon mereka itu, dan hamba-Ku di dalam bumi itu minta apa? Maka kata semua mereka itu malaikat, malaikat kata, hamba-Mu di bumi itu dia minta syurga, ya Allah. Maka firman Allah SWT, adakah hamba-Ku itu sungguh sangat minta syurga ni? Adakah dia tengok syurga? Maka sembah mereka itu, tidak ya Rasulullah, mereka tidak lihat syurgamu, tapi diminta syurgamu ni. Maka firman Allah SWT, bertapa jika dia melihat syurga. Katalah Allah Azza wa Jalla, bertapa kalulah hamba-Ku ni, oh, kalau dia tengok syurga, sungguhlah dia rasa dia buat ibadah, dia bersikir kepada Allah, dia buat perkara yang baik, dia suka kepada Allah, dan Allah SWT janji kepada dia syurga. Ini antaranya. Maka inilah kelebihan yang Rasulullah SAW sebut, kelebihan umat Nabi SAW, yang mana Rasulullah SAW sebut hadis, iaitu tuba liman amana bi wa barani wa maratan, wa tuba liman amana bi wa lam yarani sab'a mirat, kata Rasulullah. Hari itu sangat beruntung, kata Rasulullah, orang yang beriman kepadaku dan dia melihat aku sekali. Rasulullah sebut sekali, maratan sekali, Rasulullah sebut sekali. Maknanya beruntunglah orang yang beriman pada, beriman kepadaku dan hari itu juga dapat melihat aku. Siapa? Sahabat Nabi SAW. Di dalam para sahabat beruntung mereka, apa-apa berkaitan dengan ilmu dia faham, dia tanya Rasulullah. Lalu Rasulullah menyatakan, dan sungguh beruntung sekali juga orang yang beriman kepadaku dan tidak pernah melihat kandaku. Beruntung juga orang yang itu tak pernah jumpa aku tapi percaya aku kata ada syurga, ada neraka, lalu dia bersungguh-sungguh untuk mendapat syurga Allah. Aku kata ada neraka, maka dia beriman sungguh padaku, ada neraka, tak buat maksiat, sentiasa ikut perintah Allah, syiar Allah SWT. Dan hadis lain kata Rasulullah SAW, waditu anni lakitu ikhwani qala faqa ashabun Nabi SAW, awalaysa nahnu ikhwanika qala antun ashabi walakin ikhwani.
ikhwanil ladzi amanu bi wa lam yarani. Rawahu Ahmad. Nah, ini lain Rasulullah kata aku ini sungguh nak jumpa saudara aku ini. Bila begitu sahabat kata, ya Rasulullah, kami ini bukankah kami ini saudara engkau, ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW kata, engkau itu sahabatku. Saudara aku yang aku nak jumpa sangat ini ialah orang yang beriman. Ialah itu kata Nabi SAW, orang yang beriman kepadaku walaupun mereka tidak melihat akan daku. Ini keimanan. Balik beruntung keimanan yang ada pada hati orang beriman, walaupun dia tengok syurga, walaupun dia tengok neraka, tapi dia ingat pesan Rasulullah, nikmat syurga ni begini, nikmat azab neraka begini, maka dia bersungguh-sungguh. Seperti mana juga dalam hadis Nabi SAW ini, malaikat pun berasa takjub bila seseorang hamba Allah tu dia minta syurga Allah, memburukkan supaya dapat syurga yang Allah di jannatul a'la, syurga yang tinggi. Maka bagaimana Allah Azza wa Jalla menyatakan betapa kalau dia melihatku. Ini keimanan, ini bergantung kepada keimanan seseorang kepada Allah, kepercayaan. Ini tak boleh nak buat-buat. Maksudnya keimanan seseorang itu dia menguatkan keimanan hati dia, menyebabkan Allah anggurah kepada dia, bagi apa tak nampak, tetap dia bersungguh-sungguh memburu itu ke syurga Allah Subhanahu wa Taala. Itu antaranya. Lalu Allah menyatakan lagi, qalu wa yastajirunaka, qala wa mimma yastajiruni, qalu min narika, fayaqulu hal ra'au nari, fayaqulu la ya rabbi, qala kaifa ra'auha. Lalu begitu, maka sembah maka segala malaikat dan meminta pelihara mereka itu, mereka manusia, malaikat itu akan dikau. Itu meminta melihara mereka itu, manusia akan dikau, ya Allah. Maka firman Allah SWT, dari apa minta dipelihara mereka itu akan daku, wahai malaikat. Maka sembah mereka itu malaikat, meminta pelihara mereka itu daripada api neraka. Maka firman Allah SWT, adakah ia melihat akan neraka ku? Maka sembah mereka itu tiada melihat mereka itu akan dia neraka, hei Tuhan ku. Firman Allah SWT lagi, jika dia melihat neraka ku, bertakut jika dia melihat neraka ku. Jadi malaikat masih lagi dialog dengan Allah Azza wa Jalla. Dia kata, ya Allah, sesungguhnya hamba-Mu di bumi itu bukan setakat dia berzikir kepada Allah, dia meminta supaya dia dipelihara daripada dipelihara ni. Maka Allah Subhanahu wa Taala tanya kepada malaikat, apa yang dia minta pelihara? Kalau dia minta di dunia ke, wahai malaikat? Maka kata malaikat, semua mereka itu dia minta pelihara daripada neraka. Allahumma ajini nandar, Allahumma ajini nandar. Dia minta di dunia ke, ya Allah. Kata malaikat ni, maka kata Allah Azza wa Jalla, itu maka semua mereka itu malaikat, tiada melihat mereka itu akan dia ke neraka. Manusia yang hamba di bumi ni tidak tengok neraka. Ini menunjukkan kepercayaan hati orang yang beriman kepada Allah, walaupun tak lihat, walaupun tak pernah rasa, tapi apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah tersebut dalam Al-Quran bila Azza wa Jalla dengan kepenuhan percaya hati sungguh, dia buat. Ini ciri orang beriman. Sebab telah dikatakan, apa itu iman? Iman at-tasdiqul mutlaqam billah mimma ulima min ad-din bid-darurah. Iman itu kepercayaan hati itu dalam hati itu dengan darurah. Itu dengan mudah. Tanpa dalil. Rasulullah kata ada neraka, dia tetap percaya ada neraka. Rasulullah kata ada azab kubur, maka dia percaya ada azab kubur. Maka ini menunjukkan hati ini juga perbahasan para ulama, ini ciri orang beriman. Apabila dengar saja berkaitan neraka, dengar apa saja dikhabarkan Rasulullah, maka dia tidak sungguh, dia bersungguh-sungguh selalu, walaupun dia tidak melihat akan syurga Allah Subhanahu wa Taala itu sendiri. Itu di antaranya. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani bi'ulumihi wa 'ulumina fid dawrayn ya rabbal alamin. Maka firman Allah, bertakwa lagi jika ia melihat kehendak-Ku. Qalu yastaghfirunaka wa yaqulu ushhidukum anni qad ghafartu lahum wa a'taytukum ma sa'alu wa ajurtuhum mimma istajibu.
qalu yastaghfirunaka. Jadi hari ini ada pembahasan sikit sebab hari ini bukan diriwayatkan oleh itu artinya pecahan diriwayatkan oleh Imam Muslim orang mengatakan sahih juga berkaitan ini pembahasan sikit hari Nabi SAW ini dikebut di situ dan kita akan sambung perkataan qalu yastaghfirunaka. Jadi mudah-mudahan apa yang diterima pada pagi ini yang disebut Musanin dan Ali Ibn Sadam dalam diri Al-Quran di pengajian berkita kemudahan kita juga termasuk dalam golongan terdekat dengan Allah Al-Kathira orang yang mengerti Allah akan ingatkan yang banyak sekali dulu Allah ada khusus syaitan muhim Bismillahirrahmanirrahim yang belum dijalab di ma'asul sultani اللهم صل على سيدنا محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.